Kalian yang suka nonton Smackdown, kalian masih ingat gak sih sosok pegulat kecil nih yang bernama Rey Mysterio yang selalu menggunakan topeng ketika bertanding? Kalian penasaran gak sih mukanya tuh kayak gimana? Sosok Rey Mysterio ini memang terkenal lincah banget dan gerakan yang paling pamungkasnya itu adalah gerakan 619 nih. Jadi dia ngegelantung terus ngendang muka lawannya itu keren banget ya. Dan selama ini, selama pertandingan dia selalu menggunakan topeng yang ciri khasnya ini seperti ini nih. Banyak banget lawannya itu yang pengen nyoba buka topengnya ini tapi nggak pernah berhasil atau jarang banget deh. Nah buat kalian khususnya anak 90-an pasti penasaran banget ya mukanya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nih bakal gue tunjukin ke kalian ya. Nih jadi mukanya udah ada di belakang gue, kalian siap ya ngelihat muka Rey Mysterio? Nih gue tunjukin ke kalian, tadaaa! Jadi kalian nggak penasaran lagi ya? Dan kabarnya walaupun Rey Mysterio masih bergulat sampai sekarang, isu-isunya sih dia sudah mau pensiun, jadi mukanya ini sudah sering kelihatan di sosial media.